Wasatiyah bermaksud melakukan yang terbaik. Tetapi ada penyeimbangannya. Penyeimbangannya dari segi spiritual dan material. Penyeimbangannya dari segi wahyu dan syurah. Penyeimbangannya dari segi hubungan Allah dan hubungan manusia. Inilah konsep wasatiyah yang kita bawa. Sebab itu bila kita menjadi umat yang sederhana dan Tuhan kata umat yang sederhana itu umat yang terbaik, maka kita juga dapat membentuk sebuah negara yang harmoni dan aman. Bukan sahaja kita dapat memperjuangkan satu ummah, satu Malaysia satu ummah, tetapi hubungan kita dengan penganut-penganut agama yang lain juga dapat kita pelihara dalam keadaan yang baik. Saya memikul amanah yang amat berat dan saya berazam untuk menentukan bahawa hari ini lebih baik daripada hari semalam dan insya-Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah, sebagai sebuah negara, kita dapat melihat pendapat umum bukan sahaja dalam negara kita, bahkan di seantero dunia juga berpendapat bahawa kalau ada satu-satu negara yang boleh dijadikan sebagai contoh model kepada dunia Islam dan bukan Islam juga, tidak lain dan tidak bukan ialah negara Malaysia kita yang tercinta. Pengasas-pengasas negara kita telah menjadikan negara kita ini dimasukkan dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan agama resmi negara Malaysia kita ini. Dengan sendirinya apabila kita membuat keputusan tersebut, maka kita dapat menepati, iaitu dalam Islam tidak ada yang lebih indah, tidak ada lebih mulia, tidak ada lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Ini kita telah dapat lakukan untuk negara Malaysia kita ini. Kita bukan sahaja berbuat demikian, tetapi kita telah berjaya menjadikan agenda agama itu, agenda untuk membangunkan ummah, agenda untuk meninggikan Islam itu sebagai agenda utama dalam negara kita. Dan ini kita telah dapat terjemahkan dalam pelbagai bentuk dan kesannya hari ini dalam pentadbiran negara kita, dalam pembangunan ekonomi negara kita, sosial kita, institusi Islam kita, politik kita. Kita dapat melihat bahawa kita tidak lari dan tergelincir daripada prinsip dan landasan Islam itu. Malaysia ni negara Islam dan biarlah kita mencatat sejarah sebagai negara Islam yang pertama di dunia mencapai status negara maju. Boleh tidak? Boleh. Kalau saya nak sebut tentang ekonomi Islam, pembangkan Islam, keilmuan, pendidikan, agama dan sebagainya, masjid dan sebagainya, kita dah pun tahu dan insya-Allah kita akan tambah lagi peruntukan kita untuk masjid surau wilayah persekutuan saja 130 lebih buah masjid dan surau yang boleh mengadakan sembahyang Jumaat, 130 di wilayah ni, dan peruntukan melalui mawibnya untuk tahun ini, tahun depan 157 juta ringgit yang kita telah luluskan. Seluruh negara ada 22,000 masjid dan surau, kata Datuk Jamil Khair pada saya. 22,000. Dan ini semua adalah hasil yang telah diperjuangkan oleh kerajaan kita hari ini. Termasuk di negeri Kelantan pun kita bina masjid dan surau melalui peruntukan kita. Peruntukan untuk penambahbaikan masjid surau-surau rendah, kita tambah lagi 20 juta daripada itu. Gulungan asnaf mu'alaf melalui kompleks Darul Hidayah, kita bina dengan kos sebanyak 19.8 juta. Satu kompleks baru. Tuntutan fardu kifayah tidak kita abaikan untuk tujuan pembaikan tanah perkuburan Islam di wilayah persekutuan sebanyak 5.2 juta. Lebih daripada 2 juta ringgit diperuntukkan pada program pengimarahan masjid, surau jemaat dan surau di seluruh wilayah persekutuan.
bagi menghargai komitmen pentadbir masjid dan surau, maka peruntukan sebanyak 1.8 juta akan diberikan sebagai bayaran imbuhan pada imam ratib, pembantu bilal, pembantu masjid dan sebagainya bagi tahun 2012. Kesemuanya peruntukan untuk tahun ini sebanyak 211 juta yang diluluskan oleh kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah komitmen kita kepada pembangunan ummah. Inilah komitmen kita supaya kita dapat membentuk umat Islam yang lebih kokoh dari segi keimanannya, yang boleh kita bergantung harap sebagai rakan setia kita dalam perjalanan ke arah mentransformasikan negara Malaysia kita yang tercinta.